Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku Desnur, dan sekarang aku mau buat cemilan yang berbahan dasarkan dari susu. Ada dua cemilan yang bakal kita buat dan langsung aja ayo check now. Nah, ini dia bahan-bahannya. Dan yang pertama, kita siapkan Oreo terus dilumuri dengan margarin. Aduk rata. Ini untuk alasnya ya. Panaskan susu, tambahkan tepung maizena dan susu kental manis. Kalian juga bisa tambahkan agar-agar, lalu aduk susunya. Aduk sampai sedikit mengental, lalu ditambahkan dengan parutan keju. Takarannya suka-suka kalian aja, mau segimana, mau kerasa susu kejunya yang banyak juga boleh. Aduk hingga berbuih. Terus kita siapkan Oreo yang tadi untuk kita tata di tempat yang kita udah siapkan. Nah, terus adonan yang tadi dimasukkan ke tempat yang sudah ada Oreonya dan disusun rata. Kalau udah tertata seperti ini, bebas mau ditambahin topping lagi atau enggak sesuka kalian, tapi kalau aku ini pakai Milo untuk toppingnya. Cuma jangan terlalu banyak airnya, soalnya jadi cair. Nah, udah seperti ini, kita tinggal masukin aja ke kulkas, tunggu dingin, dan teksturnya seperti nanti kayak kenyal agar-agar gitu, tapi enggak, bukan agar juga. Nah, tadaa, oke nih, jadi tinggal dimakan dessert Oreonya. Oke, yang kedua masih berbahan dasar susu, dan sekarang kita mau lanjut membuat sugar, susu goreng. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yuk. Bahannya sama aja, tinggal tambahin tepung terigu sama tepung roti, terus pakein garam juga. Langsung aja tuang susu full cream. Tambahkan keju parut, gula, dan sedikit garam. Lalu kita tambahkan tepung maizena. Tepung maizenanya lumayan agak banyak supaya nanti jadi kental. Diaduk-aduk terus sampai berbuih dan mengental seperti ini. Kalau udah jadi, dicetak di tempat plastik. Jangan lupa pakai plastik juga supaya nggak lengket. Udah, kalau sudah agak dingin, kita masukkan ke kulkas sampai mengeras. Nah, seperti ini teksturnya tuh nggak mengeras banget, jadi dia ada kenyal-kenyal kayak gitu. Pakein tepung terigu biar kalau pas dipotong nggak lengket. Udah gitu dilumurin sama tepung roti. Nah, udah tinggal digoreng-goreng aja, dan teksturnya seperti ini, saudara. Jadinya ada kenyal-kenyal dan lumer gitu, digigit. Terima kasih semua sudah menonton videoku kali ini. Sampai jumpa ke video berikutnya. Dadah!